Hari ini otomotif menghadiri World Premiere All New Honda CBR250RR yang diselenggarakan di Jakarta. Motor ini terbilang sangat menarik dari sejak pandangan pertama, dari desainnya yang menganut speed shape, dia terlihat sporty walaupun saat masih diam. Teknologi yang ditawarkan juga sangat menarik, terutama adanya throttle by wire sehingga bisa diaplikasi 3 power mode, ada comfort, sport, dan sport plus. Bedanya, comfort untuk yang bergerak nyaman saat seperti touring, sport untuk pengendara biasa, dan sport plus untuk yang suka agresif. Teknologi lain yang cukup menarik adalah adanya suspensi upside down. Kemudian belakang menggunakan lengan ayun aluminium, dikombinasikan dengan suspensi trolling. Kemudian dari sisi mesin, dia menawarkan benar-benar mesin baru, 2 silinder paralel, DOHC 8 klep 250cc, namun sayang tenaga belum didetailkan oleh Honda berapa dk dan torsi berapa newton meter, termasuk juga bobot belum diungkapkan walaupun diklaim motor ini ringan. Teknologi lain yang ditawarkan adalah penggunaan lampu full LED dan mereknya ada DRL yang menyatu dengan sen. Dari speedometer juga sangat menarik karena dia udah full digital dengan tampilan yang sangat sporty. Fitur unik lain di motor ini, sen dijadiin satu dengan DRL, sehingga ketika menyalakan sen, DRL akan mati. Kemudian, jika sen dimatikan, dia akan tetap berubah lagi jadi DRL. Bicara harga, ada dua versi CBR ini. Satu standar yang dijual dengan estimasi 63-68 juta rupiah. Sedangkan yang ABS, seperti yang ini, 69-74 juta rupiah. Untuk harga pasnya, tunggu aja umuman dari Honda selanjutnya. Kemudian juga termasuk, untuk bagaimana impresi berkendara pertamanya, tunggu saja video berikutnya di Otomotif TV, karena memang masih menunggu undangan, katanya sebentar lagi. Itu dia impresi pertama melihat All New CBR 250RR ini. Jangan lupa subscribe Otomotif TV. Sampai jumpa.